Ya, jadi mengenai isi itu tidak terlalu banyak mengulang kata. Yang berikutnya adalah bikin di sini ini. Oke, Kang Deden sudah bergabung lagi dengan kita. Mohon maaf ya, Kang. Ya, apa-apa. Kita boleh Ya, lanjut? tadi pakai Prodi. Ya, silakan, mangga, mangga. Ya, teman-teman, saya lanjut ya. Nih, tadi udah sampai sini ya. Jadi, perlunya deskripsi karakter itu akan dituangkan dalam sebuah sinopsis. Kenapa harus tertuang? Karena kayak highlight gitu sinopsis itu. Seorang pembuat ketika ngobrol dengan, kan konteksnya biasanya kalau pembuat film itu selalu ngobrol dengan calon investor. Jadi bagaimana investor bisa tertarik memodali proyek yang akan dikerjakannya. Nah, untuk film pendek mah kalau bisa tidak boleh terlalu panjang, jadi harus langsung fokus pada inti masalah yang akan diangkat. Ya, intinya karakternya ada, masalahnya apa, terus goalnya apa. Gitu. Ini contoh outline. Yang tadi saya bilang, kalau outline itu plot scene, jadi sebelum menjadi naskah atau skenario secara detail keseluruhan, outline hanya menampilkan cerita yang akan hadir dalam film, tapi tanpa ada dialog antara para pemainnya. Nah, bahasa skenario harus bahasa film itu. Dalam skenario, bahasa film itu harus filmis. Jadi bahasa filmis itu sesuatu yang bisa divisualkan gitu. Nggak boleh bahasa-bahasa yang abstrak, kayak perasaan kan, contohnya perasaan marah dan lain sebagainya, hadir lewat body language atau lewat mimik. Kalau kita lihat di sinetron atau teater lah pada umumnya, bahasa-bahasa verbal itu kayak aku marah loh, kayak gitu. Kayak di teater juga bahasa-bahasa verbal itu keluar. Nah, dalam film itu tidak berlaku. Jadi yang berlaku dalam sebuah film itu adalah bahasa filmis. Jadi bahasa yang bisa divisualkan. Rangkaian persiapan, membuat sebuah film itu ketika script writing sudah beres. Jadi tiga orang yang pertama tadi itu si triangle itu udah menyepakati draft terakhir yang akan dieksekusi untuk menjadi sebuah film, udah disepakati oleh ketiganya. Script, skenario hadir. Jadi bahan baku utamanya dari sebuah ide lahir menjadi sebuah teks yang berbentuk skenario. Segala sesuatu mengenai gambaran-gambaran yang akan hadir dalam sebuah film tertuang dalam sebuah skenario. Setelah itu disepakati, biasanya mah beberapa draft, apalagi film layar lebar ya, film panjang, feature film itu biasanya bisa sampai lebih dari 9 draft. Jadi perubahan-perubahan development selama ide itu masih bisa digali, bisa didevelop sampai akhirnya lock draft terakhir
ketiga orang itu mempersiapkan untuk menemukan kandidat atau mencari kandidat. Siapa sih sebenarnya kru yang akan mereka panggil untuk terlibat dalam sebuah produksi film yang akan digarapnya. Jadi biasanya antara sutradara atau si produser, mereka sudah punya tim yang biasa menggarap sebuah proyek film. Jadi dalam pengerjaan sebuah proyek film itu kebutuhan tahu sama tahu antara satu dengan lainnya. Jadi chemistry dalam sebuah proyek film itu harus terbangun dengan cukup baik. Makanya sangat selektif ketika sutradara atau produser menghadirkan sebuah tim produksi itu, mereka yang udah pernah minimal atau udah tahu cara kerjanya, bagaimana keinginan sebuah sutradara harus bisa disupport oleh teman-teman tim dalam sebuah produksi film. Jadi beres calling semua kru, masuk ke meeting kru. Biasanya ada meeting kru pertama, PPM namanya. Biasanya kita namakan PPM, pre-production meeting. Jadi produksi pertama, awalan biasanya paparan mengenai ide yang akan diangkat, film apa yang akan dibuat, dihadirkan ketika persiapan di PPM itu, pre-production meeting, bersama keseluruhan kru. Untuk awal-awal biasanya hanya head of department yang terlibat sih. Sisanya dari head of department disampaikan lagi ke timnya masing-masing. Nah, setelah menemu kesepakatan antara triangle dengan para kru yang biasanya support sebuah proyek film yang udah tahu sama tahu tadi, yang chemistry-nya udah kebangun, di situ mulai pencarian cast. Siapa kandidat film yang akan dihadirkan? Biasanya dari si ini sih, lahir keinginan itu dari si sutradara. Kayaknya cocoknya untuk tokoh utama, case-nya adalah si ini, si itu. Jadi biasanya kalau di film, beda dengan sinetron, semua case itu pasti akan dites dari awal gitu. Kalau sinetron biasanya langsung digebruskan, mereka, karena tidak ada perfeksionis gitu dalam sebuah produksi sinetron. Nah, beda dengan film. Film itu dijaga sangat kualitas yang akan dihadirkannya. Makanya ketika meng-calling semua calon cast atau calon pemeran utama pun pasti akan dites dulu. Ada casting pemain. Setelah menemukan cast yang sesuai dengan keinginan si sutradara, masuk ke proses reading. Biasanya dalam proses reading itu masuk ke tahap workshop antara 2 minggu sampai 1 bulan kalau film layar lebar. Biasanya akan ada reading yang sangat intens supaya si cast juga, si pemain dalam film yang akan dibuat, dia paham keinginan si sutradara, karena akan intens banget selama 2 minggu sampai 1 bulan itu. Keinginan antar si sutradara bisa di-deliver oleh si para pemain. Dari situ, sebelum ke syuting, adalah kalau di film biasanya bukan rehearsal, namanya reki. Reki itu rece kalau ditulisnya, adalah kayak persiapan sebelum film. Jadi semua mulai dari produser, sutradara, dan head of department, semua departemen yang terlibat dalam film itu akan ngumpul. Mereka akan on-site ke lokasi-lokasi yang akan dibuat film, mengambil beberapa kemungkinan angle, beberapa kemungkinan pencahayaan, dan tentunya hadirnya kayak produser itu menggawangi gimana caranya accessibility semua peralatan bisa masuk ke lokasi syuting. Jadi ketika kita menemukan sebuah lokasi yang bagus dalam framing film yang akan dibuat, si keinginan si sutradara, ini bagus. Tapi ketika accessibility masuk ke lokasi tersebut tidak memungkinkan dan budgetnya over, kayaknya itu akan
direm sama si produser. Nah, ini adalah tahapan bagaimana sebuah film akan diproduksi, mulai dari ide pokok lahir dalam bentuk premis, dibentuk skrip atau skenario, sampai ke pre-production meeting sebelum produksi, ke proses casting dan reading pemain, sampai akhirnya ke Reki. Ini adalah yang terlibat dalam sebuah film secara general seperti ini. Kan hadir yang tadi saya bilang, produser, director, oh ya ada assistant director. Sini yang tugasnya, tugas si assistant director, casting director. Oh ya. Ini adalah, ini nih, kalau yang merah-merah itu departemen berbeda. Ini produser, director, director dibantu oleh assistant director, dan assistant director itu dibantu oleh kayak planning scheduling-nya, kayak sampai ke casting director. Ini masih dalam departemen director. Nanti ada tim art director. Kalau di art director sama, di theater juga ada art director. Ini departemen aktor. Ini departemen kamera. Colorist di grading. Costume designer, makeup and hair stylist. Sampai ke sound production. Kru yang terlibat dalam produksi film, seperti yang tadi sudah digambarkan, ini nih beberapa departemen yang hadir pada umumnya adalah seperti ini. Ada producer, producer, director, scriptwriter, ada DOP, DOP, director of photography, art director, assistant director, gaffer, sound recordist, unit production. Tugas masing-masing dari departemen ini juga berbeda-beda. Tugas seorang produser tentunya dia memikirkan bagaimana bisa merealisasikan ide yang hadir, yang dihadirkan oleh scriptwriter atau si sutradara. Tapi dia memikirkan sampai aspek berapa biaya yang akan keluar untuk sebuah produksi film yang akan dibuat. Nah, director, sutradara hadir sebagai apa ya, yang punya visi film. Bagaimana film itu akan jadi, bagaimana film itu akan dibuat, bagaimana campaign atau goal yang film mereka bikin itu hadir, otaknya ada di si director. Kalau si script writer, ini sebenarnya untuk saat ini bisa nyatu antara si director dengan si script writer, atau bisa terpisah. Si script writer juga, kita sudah tahulah tugasnya sebagai pembuat naskah, gitu, naskah film. Jadi dia akan banyak berdebat dengan director dan producer, triangle ini. Tugas director of photography atau yang sering kita panggil DP atau kameramen adalah sebagai mata dari seorang sutradara. Bagaimana dia bisa menghadirkan visual-visual yang diinginkan oleh si sutradara, ini yang bertanggung jawab. Kalau art director, tugasnya adalah membantu support di lokasi syuting, bagaimana kebutuhan elemen estetis yang dibutuhkan dalam sebuah produksi film itu bisa make sense, bisa masuk akal, sebagai apa ya, sebagai supporting dari tim director. Assistant director tugasnya adalah bagaimana dia bertanggung jawab kepada jadwal syuting, terus mengatur pemain juga, dan kayak kapten di lapangan lah. Jadi dia mengejawantahkan atau menginterpretasikan keinginan-keinginan si sutradara, si asisten sutradara. Kalau gaffer itu posisinya lighting, dia terintegrasi dengan DOP, director of photography. Karena film adalah bentukan visual, kalau dalam
fotografi itu menulis dengan cahaya. Nah, ini juga pembantu seorang DP, si Gepper itu bertanggung jawab banget pada cahaya dalam sebuah frame gitu. Jadi dia sangat, DP itu ketergantungan dengan si Gepper. Jadi saling terintegrasi lah, saling membutuhkan. Sound recordist, tugas dari dia adalah merekam semua percakapan yang dilakukan oleh para aktor dalam sebuah produksi film. Tapi bukan hanya suara para aktor aja. Kadang ambience keadaan sebuah lokasi, ambience sebuah apa ya, yang harus dihadirkan gitu. Dia bertanggung jawab untuk itu. Untuk unit production manager, dia bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan alat-alat dalam sebuah produksi film. Jadi semua alat, baik kamera, baik lighting, apapun itu tugasnya ada di unit production manager. Makanya biasanya kalau dalam sebuah credit title itu yang lahir muncul pertama kali biasanya line producer sama si UVM ini. Nah, ini kondisinya kan seperti ini. Kalau ini semua sudah siap dan semuanya telah ready, setelah reki, waktu syuting dimulai. Dalam kita syuting. Nah, dalam film itu ada hukum ini banget, apa ya, hukum dasar gitu. Disebutnya the rule of third. Jadi the rule of third itu frame yang hadir, biasanya kalau masyarakat umum mah taunya angle lah. Angle-angle yang hadir, yang dihadirkan dalam sebuah film, ya formulanya seperti ini. Nanti saya akan buka ini ya. Bentar ya teman-teman. Prototon. Oke. Oke. Nah, ini langsung hadir ya. Nah, ini si the rule of third itu. Biasanya pasti angle-angle yang hadir akan seperti ini. Extreme long shot modelnya kayak gini, long shot kayak gini, full shot kayak gini, medium long shot kayak gini. Jadi rumus yang the rule of third hadirnya kayak gini. Medium close up, sama extreme close up. Untung kan kayaknya masih gelap, belum muncul. Oh, masih gelap? Iya. Berarti harus keluar dulu ya yang tadi ya? Bentar. Saya... Oh, ini nih. Bentar, teman-teman. Ini kelihatan belum, Teh? Nah, ada, ini Pak. Kelihatan. Udah. Nah, ini. The rule of third itu biasanya kita lebih paham ini adalah angle dalam sebuah frame dalam sebuah film yang saya tahu ya baru sebatas ini sih. Extreme long shot modelnya kayak gini, ini long shot, ini pasti akan dipakai dalam film apapun. Ini medium long shot, medium shot, medium close up, dan ini yang extreme close up. Kita kembali lagi ke yang tadi ya. Teman-teman semoga masih menyimak ya. Masih menyimak enggak? Masih, Kak. Masih. Nah, ini ini udah kelihatan lagi belum? Sudah. Oke. Nah, ini contoh yang hadir dalam sebuah frame-nya kayak gitu. Jadi materinya untuk pengenalan sih untuk dasar mah hanya sampai segini. Jadi bleeping is seeing gitu. Jadi kalau kita bleep apa percaya pasti kita akan bisa melihat apa.
apa yang akan kita buat. Oke, tapi kayaknya untuk sekarang cukup ini dulu, segini dulu. Jadi silakan berkreasi, berimajinasi dulu. Nanti bikin ide pokoknya apa, nanti kita ngobrol. Kalau dari saya cukup sekian dulu, teman-teman. Saya Dahlia, mungkin untuk sesi ngobrol-ngobrolnya boleh, sudah boleh dibuka. Angga. Oke. Sip. Terima kasih. Boleh ini enggak? Oh, iya. Boleh apa namanya? Nonton film contoh biar ada gambaran. Boleh. Oke. Boleh. Kita nonton ya. Ini salah satu film saya, filmnya dibikin pakai HP, HP-nya teh HP Cina, HP Oppo gitu. Tapi dengan film ini akhirnya kami bisa, saya dengan tim produksi bisa berangkat ke Jerman diundang. Jadi masuk nominasi di salah satu festival di Hamburg di sana. Dan kita keliling Eropa 4 tahun lalu itu di beberapa negara. Silakan siapa yang mau jawab? Nomor 5. Bagaimana? Apakah ada yang mau jawab? Oke. Enggak, teman-teman. Saya kedengeran nggak teh? Kedengarannya teh? Enggak kedengaran oh, enggak? Suaranya. Oh, saya gambarnya mah ada. Saya ini ya. Enggak, belum di ini versionnya. Sorry. Enggak kedengaran, nah, Bu. Nah, ini. Udah. Adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA. Mei 1998, puluhan ribu orang turun ke jalan. Ini sepekan sudah puluhan petani Kendeng melakukan aksi mencor kaki mereka ke dalam adukan semen. Masih boleh muter satu film lagi nggak? Boleh banget. Ya, ntar ya, saya cari deh. Saya cari dulu. Teman-teman mungkin sambil menunggu bisa dicatat dulu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Boleh disimpan di otak dulu, boleh juga ditulis di chat. Terutama ini yang berperan sebagai produser, sutradara, dan para head of department. Ya. Bentar ya, sambil... Oh iya, ada Kak Tegar juga di sini. Kak Tegar, terima kasih sekali sudah menghubungkan kami, Prodi, dengan... Oh, Kang Tegar. Halo, ya. Kang Tegar.
stay on Zoom gak nih? Ada sih Zoom-nya mah. Mungkin lagi ngajar, tapi ada di Zoom. Ini saya mau putar ini. Belum ya? Bentar ya. Share screen. Nggak jadi kaya raya deh. Ya, seperti itulah, teman-teman. Mangga kita ngobrol lah. Setidaknya dari pemaparan tadi saya jadi merasa berarti saya di track yang benar gitu. Enggak, kita belajar bareng aja. Teman-teman, ayo kita ngobrol. Ya. Silakan teman-teman, boleh raise your hand atau ketik langsung. Mau apa namanya? Tanya mengenai film yang barusan ditonton dulu atau sebelum ke materi, bolehlah kita ngobrol weh biar lebih mencair. Yes, betul. Ya. Ini sifatnya sharing ya. Silakan raise your hand atau ketik pertanyaannya di chat juga boleh. Oh, ini ada yang nanya kayaknya. Coba. Belum. Kak Tegar makasih banyak kok. Dari Bunia. Mana Kang Tegarnya? Ini yang ngontak saya loh. Iya. Mana ya? Ada sih. Mungkin masih di sekolah jadi nggak fokus ke Zoom ini. Oke, silakan Bagja dulu, setelah itu Roe. Enggak. Silakan Bagja. Ya, assalamualaikum Kang Deden, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya Kang,
kan Kang udah banyak banget ya bikin film-film gitu. Ya. Kiranya gitu Kang, proses apa sih yang complicated dan rawan juga gitu dalam sebuah pembuatan film, terus problem solvingnya tuh kayak gimana gitu kan? Paling itu aja sih kan. Oke. Saya coba jawab dulu ya yang bagus ya. Sebenarnya kita lebih paham kalau film itu adalah sebuah produk seni ya. Itu kita sepakati pada umumnya orang berpikir bahwa film itu adalah produk seni. Okay. Hal-hal apa sebenarnya yang menjadi tingkat kesulitan yang sebenarnya orang nggak tahu gitu di belakang layar? Bagaimana sebuah film itu bisa hadir atau bisa jadi dalam bentuk medium seni yang dibikin. Ini saya contoh terbaru lah biar ada pemahaman. Bahkan dalam sebuah produksi film layar lebar, kebutuhan untuk teknis dan perintilan-perintilan seni mah udah terhitungkan ya. Yang paling berat dalam sebuah produksi film itu adalah ketika kita ada hal-hal di luar teknis dan di luar seni. Contohnya adalah mengenai politis. Sebenarnya ada kaitan dengan politik. Jadi ketika film hadir itu nggak semena-mena, nggak senyana-nyana, ujuk jadi aja. Karena udah hadir tim kru atau ide udah ada, kru udah ada, pemain udah ada, uang udah ada. Tapi ketika perizinan, kan ada regulasi ya dalam sebuah produksi film itu. Kayak yang kemarin saya terlibat di film Teniawe, itu original Netflix, film gelombang pertama Indonesia, dua film pertama gelombang pertama Indonesia yang dibiayai langsung oleh Netflix, antara salah satunya Nia dan si Garin gitu. Nah, ketika produksi film ternyata ada kaitan-kaitan politis yang hadir dalam hal ini. Bagaimana saya bisa mengakses kampus UPI, bagaimana saya bisa mengakses gedung sate, bagaimana saya bisa mengakses beberapa spot-spot yang heritage kayak di Braga, kayak di Watt, itu teh nggak semerta, nggak hanya cukup kita punya duit. Jadi dalam hal ini ada kaitan-kaitan kayak social skill itu dipakai, bagaimana diplomasi kita pakai untuk bisa merealisasikan. Karena pas syuting itu adalah awal-awal tahun di mana pandemi masih tarik-tariknya ya, sampai bulan 5 bulan 6 itu saya ngelobi ke pemerintahan kota sampai akhirnya bikin regulasi perwal peraturan wali kota yang memperbolehkan syuting film bisa dilaksanakan, tapi dengan catatan. Akhirnya kita bikin prosedural bagaimana syuting film dilakukan di masa pandemi, yang akhirnya dijadikan role oleh pemerintah kota untuk dipakai oleh PH-PH lain yang akan nantinya produksi di masa pandemi. Nah, itu sih sebenarnya hal yang enggak orang umum tahu, bagaimana film hadir bukan hanya sebatas sebagai produk seni. Tapi kalau untuk produksinya sendiri mah, kalau semuanya udah ada, ide udah hadir, udah di breakdown sampai jadi skrip, kan lebih detail udah jadi skrip, ide pokok itu udah calling semua kru, duit ada, pemain juga udah ada, itu mah tinggal perung aja sih. Tapi biasanya kadang-kadang dalam sebuah film project gede sih ada ego-ego yang nggak bisa diredam. Kayak kalau teman-teman sempat nonton film Wiro Sableng lah, kita kan udah tahu bagaimana perjalanan behind the scene-nya, thrillernya kayaknya bagus. Ketika nonton, jong, ternyata masalah-masalah kayak personalnya si Angga Dwi Sasongko berantem dengan Lala Timotinya akhirnya ditinggalkan di tengah jalan. Jadi film hadir nggak seperti visi Angga gitu. Hal-hal semacam itu banyak terjadi. Kayak film dulu Rudy Sujarwo dengan Marcella Jalianti juga tidak hadir seperti film yang diharapkan oleh si pembuat aslinya gitu. Nah, hal-hal itu sih sebenarnya di luar teknis, di luar
hal-hal yang udah disiapkan untuk produksi mah yang paling itu yang paling yang barusan ditanyakan Bang. Itu sih semoga menjawab Bang ya. Ya, ya kan, berarti thank you Bagja, thank you Kang Deden. Berarti komunikasi ya itu ada komunikasi, penting. Komunikasi skill dibutuhkan. Apalagi kalau saya kan lebih fokus di secara karya. Kalau secara apa namanya, secara industri saya ngeplot diri sebagai fixer di industri itu. Jadi semua film baik dari Korea pernah datang, Cina atau co-production dari Jakarta ke Bandung. Pasti akan ngantak saya gitu untuk difasilitasi bagaimana produksi atau layanan produksi, mereka akan minta layanan produksi. Tapi secara fokus kekaryaan, saya lebih banyak menggarap di dokumenter gitu. Saya sukanya di dokumenter. Yang asli ya, yang memotret kehidupan sebenarnya. Menghadirkan faktual. Iya, betul. Oke, terima kasih Bagja. Selanjutnya Roy, silakan. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Rohendi. Kakang bisa manggil saya Ro. Oi. Saya pengen pengen nanya nih Kang. Saya kan ada teman di art house. Nah, ya. Dia juga kan bilang kalau film pendek sama film panjangnya itu beda. Jadi ya. Kan saya juga kita juga nonton gitu ya. Film yang tadi nyuri uang itu. Nah, film-film yang gitu tuh endingnya tuh suka harus kita yang menyelesaikan gitu kan. Saya juga nonton beberapa film art house Indonesia, judulnya Ayah gitu ya, banyak ya pokoknya mah. Nah, itu apa sih ya Kang yang jadi perbedaan spesifik daripada film pendek dan film panjang Kang? Tentunya pertama durasi ya. Yang membedakan durasi. Kedua, ketika film pendek mah dengan durasi yang cukup terbatas, seperti yang tadi saya bilang, jadi harus straight to the point. Jadi masalahnya apa, karakternya siapa, dan nggak boleh banyak-banyak. Biasanya karakternya hanya dua atau satu atau dua, terus masalah yang ini langsung fokus di masalah, terus obstacle, si hambatan-hambatan, keinginan. Kan pasti karakter dalam sebuah film itu punya keinginan sesuatu lah. Contohnya ketika seorang anak kecil ingin membelikan sebuah sepatu untuk ibunya dengan cara si anak kecil itu ngumpulin uang dari tiap ada hajatan yang nyawer gitu. Nah kayak gitu pasti kan ada obstacle-nya, dia akan berbuat dengan yang lain, dengan lawan-lawannya. Kalau endingnya mah bisa happy ending, bisa enggak juga. Jadi tergantung kepada si pembuat film. Kalau treatment art house lebih enggak umum sih kalau menurut saya. Karena kan orang dituntut untuk berpikir, kadang-kadang pusing kalau nonton film art house itu kalau enggak kitanya paham. Tapi saya senang, justru saya senang. Karena film-film bentukan yang Eropa gitu, banyaknya art house. Kalau Amerika kan Hollywood minded ya, Hollywood pisan gitu. Jadi formulanya udah kebaca, plotnya udah nggak. Ya Hollywood mah kita udah tahu lah. Bab satu gitu, kedua kalau film-film yang art house yang Eropa mah biasanya lebih menarik. Saya sangat senang sih kalau nonton-nonton yang film bentukan Eropa. Itu sih secara perbedaannya ya secara waktu tentunya berbeda antara feature film sama film pendek. Dan secara ini juga masalah juga nggak terlalu melebar. Kalau film panjang kan selalu ada sequence-sequence yang lain. Nah, kalau di film pendek itu langsung menghadirkan karakter, langsung ke titik ide pokok utamanya yang diangkat, terus obstacle-nya apa, ending, udah gitu. Jadi nggak berbelit-belit. Dan cenderung secara pembiayaan kan kecil. Paling gede saya pernah terlibat dalam film film pendek itu 100 juta paling gede yang pernah saya terlibat gitu. Kalau film-film panjang kan secara budget gede, minimal 5 miliar satu film film panjang. Makanya film disebut sebagai yang padat karya dan padat modal. Jadi kenapa disebut padat karya? Kalau ini berbicara mengenai film panjang ya. Film panjang itu yang terlibat dalam satu produksi aja bisa 170, bisa sampai 200.
kalau film pendek mah 5-an oke, 10-an jadi pisan gitu. Yang penting ada untuk makan, untuk sewa alat udah. Kalau yang film panjang memang berat di biaya produksi sih. Selain hal-hal di luar teknis ya, yang tadi saya bilang ada biaya-biaya under table gitu. Kan kayak kita lapor ke aparat, ke polsek, nggak mungkin ada kwitansinya. Jadi hal-hal di luar nalar, ketika saya kan pas kemarin itu yang Netflix, yang Award Without itu kan langsung apa namanya tanda tangan kontraknya dengan Netflix. Jadi semua klausul kontrak itu sangat detail. Nggak ada under table, jadi pusing gitu kalau nggak biasa mah. Kalau orang-orang yang udah biasa produksi di Indonesia mah ya udah tahu hal-hal di luar teknis, di luar kebiasaan mah ya pasti ada yang biaya-biaya yang kayak gitu. Itu sih. Semoga cukup menjawab, Bro. Siap, Kang. Hatur nuhun. Hai, Sami. Oke, saya mau nanya sedikit, Kang. Boleh. Kaitannya dengan yang tadi ditanyakan oleh Rohendi, kan di proyek film kita ini, satu proyeknya, durasi yang ditentukan sama saya itu around 30 minutes, ya 25, 30, 35. Panjang nah, itu, Beh. Itu panjang ya? Panjang banget. Ya, itu ternyata kan memang panjang. Dengan keterbatasan segala macam, baik itu sarana, prasarana, dan lain-lain, kira-kira ada tips apa supaya tetap bisa? Kemarin realisasi? Iya, realisasi. Jadi kalau yang pengalaman dari tahun lalu itu, yang paling pendek, saya kan minta sebetulnya awalnya 15-20 menit. Itu aja udah panjang kan ya. Ternyata mereka, Miss, film saya kayaknya lebih dari 35 menit deh. Panjang-panjang amat gitu. Tapi mereka itu berhasil gitu dengan segala keterbatasannya. Jadi tipsnya bagaimana supaya tetap terrealisasi dan hasilnya tidak mengecewakan? Sebenarnya nanti saya akan kasih materi buat dibaca ya buat teman-teman bagaimana menulis apa skenario. Jadi hal-hal apa aja yang nanti cukup penting gitu. Nah, itu akan membantu pada proses pembuatan film itu sendiri sih. Jadi kalau saya teh biasanya anak-anak itu patokannya ya film pendek itu 10 15 menit, 20 ya? Itu udah 20 itu udah maksimal. Paling apa? Iya. Udah maksimal. Karena memang film pendek kan harusnya udah langsung straight ke pokok masalah gitu. Ide pokoknya apa? Itu langsung dihadirkan. Kalau perjalanan saya sampai saat ini kadang-kadang yang paling penting itu sih sebenarnya ide, konsep apa yang ingin ditawarkan, yang ingin dihadirkan oleh si pembuat. Kalau masalah teknis-teknis mah nomor berapalah. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang bikin weddingan beauty shot tapi enggak no meaning nih, suka clear. Nah, bagus secara visual tapi enggak ada artinya gitu, enggak dapat gitu. Yeah. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan? Yeah. Nah, dalam film mah pentingnya itu adalah ide pokok, konsepnya harus matang sebenarnya. Makanya harus digodok antara yang tiga tadi itu, antara si penulis, produser, dan si direkturnya. Pengennya film yang dibuat itu pengen jadi apa sih sebenarnya goalnya? Itu yang diharapkan. Ketiganya ketika udah beres baru dijabarkan. Nah, gunanya skrip itu untuk ngeplotting bagaimana karyanya nanti akan hadir, ditulis dulu. Karena akan ketahuan kalau udah ditulis, oh ini nggak masuk akal, ini masuk akal, ini kayaknya bagus, ini harus diganti. Itu akan sangat detail gitu, dirinci. Biasanya, kalau saya kan biasanya anak-anak itu asistensi. Jadi sebelum bikin karya itu, materi saya kasih ya, selama ya semester itu, ngasih beberapa pertemuan. Selama jeda 14 sampai 16 gitu. Saya ngasih materi di samping persiapan menuju goal nanti bikin film, produknya ya, outputnya film. Ada proses asistensi biasanya kalau di kita itu. Karena memang fokusnya di film sih. Jadi ada asistensi kayak persiapan apa aja sampai detail ngomongin mengenai ide pokok sampai ke breakdown apa yang mesti dilakukan. Nah, itu tuh akan ketahuan karena
tiap film yang akan dibuat masalahnya beda-beda. Nah, itu nanti kita akan arahkan sesuai dengan pokok, ide pokok dan pokok masalah yang akan diangkat dan pesan apa sebenarnya yang ingin dihadirkan. Nah, itu sih Teh. Kalau masalah teknis saya mah nggak terlalu ini, bahkan yang kita tadi nonton ya, yang film saya itu kan pakai HP, tapi bisa iya, aja. Betul. Yang penting konsep sih sebenarnya, konsepnya kuat, ide pokoknya apa, kita pengen menghadirkan apa, itu bisa jadi jembatan kami untuk mengelilingi Eropa pada 4 tahun lalu. Keren kan nggak ada dialog iya. Kan? Nggak ada dialog, nggak ada, tapi kok orang luar bisa ngeh gitu, bisa ngerti. Dan biasanya cenderung apa ya, kan nggak selalu bahasa verbal kalau bahasa. Orang komunikasi mah tahu lah, oh pesannya ini. Kayak nonton yang ini aja, yang Black Hole barusan. Kita kan tahu bagaimana ketamakan akhirnya menjerumuskan seseorang kan. Ketika diberi kemudahan, terus diberikan peluang. Tapi kalau terlalu tamak, akhirnya ya akan seperti itu. Akhirnya tebenghar tenah cikta tema ya. Ya jadi kaya. Itu sih yang penting konsep deh. Iya. Oke. Jadi ternyata 30 menit itu panjang ya. Panjang. Jadi tadi masuknya kategori film televisi yang kita sering nonton FTV. Itu ya, masuknya kategori film sih. Jadi awalnya itu memang saya tentukan 15-20 menit maksimal. Hasil dari baca-baca ya. Nah, tapi pada saat itu boleh nggak lebih, Miss? Nah, itu kira-kira apa ya yang bikin anak-anak akhirnya minta lebih sampai akhir ada yang bilang kayaknya saya 35 menit lebih nggak apa-apa. Kayaknya gini sih sebenarnya kan kalau batasan umumnya untuk film pendek kan 15-20, tapi kalau karyanya belum menyampaikan pesan yang diinginkan si pembuat mah kalau durasi mah nggak masalah gitu Teh. Jadi berikan keleluasaan aja, karena kalau belum nyampe kagok kan. Ketika saya dibikin ya, challenge yang film awal itu kan challenging-nya kita tuh diadu dalam sebuah workshop, terus beres workshop seharian, kita diadu untuk bikin produk film, tapi 60 detik ya, cina. Waktunya 60 detik, kabayang tuh. Bahkan sebelumnya mah 20 detik. Kan riut, semakin pendek, semakin riut sebenarnya bikin film. Betul. Kayak bikin iklan. Kalau bikin iklan kan harus langsung ke titik-titik pentingnya gitu. Makanya harus, kita kan nonton yang 30 detik iklan, pasti ngerti kan pesan-pesan yang ingin dihadirkan si pembuatnya itu. Oh ini tuh gini-gini. Jadi langsung ke titik-titiknya. Kalau durasi mah gitu aja Teh. Jangan dibatasi, biarin aja. Karena kasihan bisi, apa ya, bisi deadlock gitu. Dikasih 15 menit, APT kan belum bisa menyampaikan. Iya. Oke, okay. Iya benar sih, apalagi kan kami juga bukan prodi film ya, jadi pasti ada tahapan-tahapan yang di-skip. Ya, proses lah, sambil belajar aja. Yang penting prosesnya. Oke, okay. Ada pertanyaan dari Fadil, silakan. Setelah itu Sabrina, tadi saya tidak lihat siapa dulu, boleh setelah Fadil, Sabrina ya. Ya, izin bertanya, Kang Deden. Halo. Pengalaman Kang Deden kan tadi banyak ya, gerak film sana-sini sampai ke Eropa kayak gitu. Nah yang mau saya tanyain tuh, proyek terbesar apa yang udah Kang Deden sukseskan gitu, yang Kang Deden handle? Dan gimana kesannya gitu setelah menyelesaikan proyek terbesar itu? Proyek terbesar apa ya? Pak, yang mulai dari Denias. Yang terakhir ini sih, si World Without. Jadi kebayang nggak teman-teman ketika apa namanya, ketika jadwal udah keluar dari Netflix, terus dari industri, Nia Dinata kan nama besar ya di Indonesia, ketika memberikan kepercayaan kepada kami di Bandung untuk nge-handle, karena hampir semua set utama di film itu ada di Bandung semua, di beberapa spot yang heritage itu ya. Kalau ini nggak berhasil aja, hari pertama nggak bisa syuting, nggak jadi UPI. Kemungkinan yang nge-blacklist UPI dan Bandung itu bukan hanya Kaliana atau industri film Indonesia aja, tapi Netflix sendiri nanti akan nge-blacklist kota Bandung sebagai
ah, kota yang tidak bisa dipakai untuk syuting film. Itu ketika akhirnya berjalan sampai beres, saya merasa saya dengan teman-teman di Bandung mah pencapaian terbesar sih. Karena dalam hal pekerjaan yang kita lakukan, kita kan kerjanya sektor jasa ya. Hal pertama yang mesti diutamakan dalam pekerjaan sektor jasa, pertama trust, kedua integritas kita. Bagaimana caranya supaya akhirnya realisasi. Kan sebenarnya mah di masa pandemi, pada saat syutingnya teh ya, persiapan syuting, di masa pandemi lagi tarik-tariknya pandemi, lagi merah-merahnya mau hitam, Bandung sempat hitam. Gimana caranya? Akhirnya ngelobi ke Pemkot, ngelobi ke mana-kemana. Karena tidak semua set yang kita pakai aja, tidak semua orang gampang bisa memasukinya gitu. Kayak yang kita tahu aja lah, emang gampang syuting di gedung sate, nggak segampang itu. Kami diberikan kemudahan gitu untuk itu. Karena ya jaringan dan komunikasi sih yang dijaga. Terus kepercayaan yang udah dijaga sampai saat ini, dan integritas kita pada profesi. Itu sih. Yang saya rasakan yang paling gede, tantangannya yang film terakhir ini sih. Yang si, apa namanya? Yang Award Without, film Netflix original ini. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab, Fadil. Ya, siap dengan Kang Deden. Sabrina, silakan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih, Miss. Assalamualaikum, Kang Deden. Waalaikumsalam, Sabrina. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, karena nggak tahu mau cari jawaban kemana. Sabrina ini perannya di sini sebagai director, jadi pasti banyak pertanyaan. Jagoan. Kalau tadi Fadil sama Rohendi ini produser. Oh. Fadil sutradara, benar ya? Produser ya? Produser, Bu. Ya. Wah, ini tanggung jawab besar juga ini. Oke. Jadi kalau yang pertama itu, tadi Kang Deden bahas kalau film itu kan memang salah satu karya seni. Nah, yang namanya dalam seni itu pasti memiliki sebuah makna. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah, saya pernah baca ada yang namanya warna film. Nah, warna? Iya, you know, warna film. Kan pasti tiap warna tuh punya makna masing-masing gitu. Kalau kayak tadi di contoh film yang ditunjukkan yang tadi Black Hole itu kan, warnanya terkesannya satu warna gitu ya. Nah, on. Ya, nah, apakah film itu memiliki satu warna saja atau bisa memiliki beberapa warna tergantung bagaimana situasi dan keadaan pada adegan itu gitu. Nah, terus gimana cara nentuin warna film? Terus yang kedua itu, kita sebagai orang awam tuh pasti sering dengar yang namanya kata-kata kamera, roll, action. Nah, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya apa yang sedang terjadi ketika kata-kata itu diucapkan. Apa yang harus diperhatikan dan benar-benar, ya, jadi ketika kata-kata itu terucap, apa yang sedang kita perhatikan sebenarnya? Kameranya, audionya, dan lain sebagainya, kan kita cuma orang awam taunya kalau ada kata-kata itu, ya udah, syuting dimulai, gitu. Tanpa kita nggak tahu apa yang harus diselaraskan, gitu. Yang ketiga, ini terakhir pertanyaannya itu mau tanya tentang apa ada rekomendasi, kita kan pemula yang skill editingnya juga nggak jago-jago banget gitu. Apa ada rekomendasi aplikasi untuk visual effects selain misalnya Adobe Illustrator atau misalnya ada yang lain yang mungkin bisa lebih mudah gitu. Karena kita sekarang salah satu kendalanya itu sedang mencari spek laptop yang bisa dipakai untuk editing film dengan durasi 30 menit gitu. Oke, itu aja sih Kang. Makasih. Saya akan jawab satu-satu ya. Sabrina, saya kira tadi warna film itu warna picture. Karena saya ingatnya ke teman saya Justice yang filmnya kayak film-film Islami banget gitu. Jadi itu warna picture atau warna apa ya? Ternyata tone ya. Tone warna dalam sebuah film. Sebenarnya tiap director, tiap sutradara itu punya kecenderungan menyukai warna tertentu sih. Kalau saya lebih suka-suka yang natural, yang lebih apa ya, film-film festival kan beda dengan film warna film dari industri. Jadi tone itu bisa ditentukan oleh
selera si director. Ketika sebelum jadi film pun, saya suka ngomong, kurang warna yang kianya, kayak editor teh pasti ngomong gitu, kurang yang warna yang kianya, biasanya ngasih referensi beberapa film yang di kita, warna yang kia. Nah, itu teh kesepakatan dari pertama, bahkan ketika film belum jadi. Kalau perubahan warna dalam sebuah film, bisa saja tergantung mood yang ditampilkan film tersebut. Karena nggak akan mungkin fat oge kalau film industri ya. Pasti ada dinamika, ada kayak gini lah. Ketika kita suka lihat kan dalam sebuah film itu ada yang jumper ke masa lalu, jumper masa sekarang, atau jumper ke masa depan, pasti tone warnanya berbeda. Disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu. Pada saat penceritaan mise en scène kalau dalam bahasa film itu. Bagaimana ruang dan waktu sebuah masa itu akan berbeda. Ketika tahun 80-an hadirnya tone-nya beda dengan tahun sekarang. Atau ketika tahun di masa mendatang akan lahir warna-warna futuristik. Nggak akan seperti sekarang. Nah itu sih. Mengenai warna bisa berubahnya. Sesuai dengan mood dalam dalam frame yang hadir dalam sebuah film. Kedua, kamera roll and action. Kamera roll and action itu bagian dari pengingat semua sih, bukan hanya sebagai pengingat director. Jadi kan yang punya aba-aba itu director, biasanya ngomong asisten sih, asisten director. Director itu kalau yang udah gede mah mantau di monitor aja. Ini tinggal nunjuk. Ini salah ya, bocor ya ini. Nah, biasanya ngomong kayak gitu teh asisten director sih. Jadi asisten sutradara memberi aba-aba buat semua kru. Karena itu adalah cue bagaimana syuting dimulai. Ketika ada cut harus berhenti. Dan aktor atau aktris yang main dalam sebuah film itu kalau belum ada cue itu nggak bisa langsung dia berdialog atau berakting. Jadi gunanya kamera roll dan bahasa kamera roll action itu pertama untuk kamera dan roll untuk sound recordist, karena dua hal itu ya kan dalam film itu ada bahasa visual dan bahasa suara. Bahasa visual dan bahasa suara itu harus keduanya matching, hadir. Ketika aba-aba itu lahir hadir gitu, si kameramen dia udah siap ngeroll. Jangan sampai ketika kamera roll action dia lupa ngerekord, itu bahaya itu. Pasti yang pusing nanti di post production si editor. Nah, kalau nggak ada cue kayak gitu teh membahayakan sih. Saya sempat kejadian kalau nggak ada cue gitu teh. Nah, nu iya file iya eueuh, ternyata nggak ada kamera roll action itu menyulitkan. Kalau di film fiksi biasanya selalu ada. Kalau di dokumenter kadang-kadang kayak momentum, kayak ngejar orang, kan susah ya. Jadi biasanya ngejar. Nah, di film fiksi mah pasti kejaga dengan adanya bahasa kamera roll and action. Itu tuh menjaga semuanya sih. Sebagai cue, sebagai aba-aba buat semuanya, terus sebagai pengingat buat si kameramen dan si sound recordist untuk merekam suara dan gambar. Karena kalau nggak ada itu bisa bahaya. Jadi ujung-ujung main itu direkam, terus si sound recordist ngerekam, nanti akan bikin pusing di post production. Yang ketiga, visual effect. Karena saya bukan spesialis visual effect atau editor, yang dipakai ya yang biasa aja sih kita mah, kayak Adobe Premiere, kayak Adobe After Effects, cuman itu yang biasa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita pakai. Jadi belum ada option yang lain kalau dari kita ya. Itu sih Sabrina, semoga cukup membantu menjawab. Iya Kang. Ada lagi nggak? Kalau boleh satu lagi, biasanya kalau sound itu kita mau ngambil sound itu, kita gimana caranya biar nggak kena copyright? Oh, sound di luar ini ya, berarti bukan sound, mungkin musik mungkin ya? Iya, audio musik itu. Audio musik buat ini buat scoring ya? Buat scoring kan? Buat scoring ilustrasi musik kan? Kan ada yang ini, yang free. Ada yang free. Nanti saya share ke Dahlia ya. Linknya ada yang free. Jadi nanti teman-teman bisa pakai
bisa pakai bebas, tapi ya kalau yang namanya prima kan ini apa sama, bisa sama ketika film kita pakai itu ada film lain pakai, ya wayahna akan sama gitu. Ada yang pri ini dah. Oke, baik, terima kasih Kang Deden. Sami-sami. Untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Sabrina. Mudah-mudahan sudah terjawab ya semua yang ingin diketahui. Kebetulan materi di mata kuliah Prose and Drama minggu ini juga tone dan mood, jadi nyambung. Oh. Gitu. Oke, silakan selanjutnya Faiz dulu deh. Ya, setelah ada Faiz, kemudian Iqbal. Iya, Faiz, setelah itu Iqbal. Silakan. Oke. Ada suaranya nggak, Kang? Ada. Kedengar. Ada. Oke. Halo Kang Deden. Di sini ada dua pertanyaan ya buat Kang Deden. Boleh, ada sih nih ditanya. Jadi yang pertama itu, Pak itu sering kayak ngedengar beberapa kali podcast, dan kayak hampir semua director itu ngalamin hal yang sama gitu. Jadi pada saat proses pre-production itu mereka udah kayak kalkulasiin semuanya, sampai detail-detail banget, tapi pada saat proses production, itu banyak yang keluar dari jalurnya gitu. Nggak sesuai dengan apa yang udah ada di timeline sama schedule. Nah, kalau buat Akang sendiri nih, berdasarkan pengalaman Akang yang udah banyak gitu ya, pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Dan kalau pernah, gimana nih cara Akang ngatasinnya gitu? Oke, Kak Faiz, saya coba jawab ya. Yang kedua nih, Kang. Atau oh, ya, boleh, satu? Boleh. Okay. Itu teh apa barusan, teh? Jadi lupa lagi. Ini ya, treatment ya? Iya. Okay. Kalau ada tidak sesuai masalah dengan rencana, ya. Okay. Faiz juga sutradara ini. Bahaya. Ya, yang kedua apa? Nah, yang kedua, Akang nih sebagai orang yang punya banyak pengalaman, pasti udah kayak nyelesain banyak-banyak banget gitu proyek film, baik itu film pendek atau film panjang gitu ya. Nah, pasti ada ekspektasi dari mungkin kayak jumlah penontonnya, atau reaction si penonton itu bakal kayak gimana setelah nonton karya Akang itu. Boleh ceritain nggak pengalaman waktu Akang punya ekspektasi itu, dan ekspektasi Akang itu dipatahkan gitu, karena ada beberapa kesalahan dalam proses production. Terus, apa yang Akang lakuin untuk memperbaiki hal itu biar nggak terulang gitu. Makasih, Kang. Hey. Sami-sami. Saya coba jawab ini yang pertama dulu. Masalah yang hadir tidak sesuai dengan rencana, karena terus terang kalau untuk pekerjaan saya fokusnya di dokumenter, jadi kami itu sudah sangat apa ya, sering banget ketemu dengan di luar rencana gitu. Terakhir saya garap yang prakerja aja, yang Jawa Tengah, Jogja aja, masalah teh banyak, mulai dari ketika budgeting awal di setting sekian puluh juta, akhirnya melebar, bengkak, terus molor. Ketika subjek yang ditawarkan oleh prakerja, dua orang menolak, bagaimana caranya supaya, karena kan waktu mah udah ya, timeline mah udah di lock gitu. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, saya harus ngerjain tiga film ini di Jogja dan di Jawa Tengah. Bagaimana caranya? Ya, kalau saya, yang saya lakukan sih pasti akan ngobrol dengan tim secara keseluruhan, karena kalau masalah yang kayak gini mah nggak bisa di handling sama sendiri, kalau saya sendiri ya. Beberapa hal akhirnya dicari solusinya, kayak ketika apa namanya, si subjek atau protagonis yang harusnya ketika kita datang ke Jogja dan Jawa Tengah itu sesuai dengan jadwal, kenyataannya kita molor di sana beberapa hari karena menolak, sambil nunggu akhirnya ya pasti kontak koneksi, saya kontak teman-teman di Jogja, ngumpul, ketemu, saya punya masalah ini, bla 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 bla. Akhirnya ketika diobrolkan masalah mah kan minimal ada solusi, ada pencarian solusinya gitu. Dari hal-hal yang di luar prediksi akhirnya ya bisa, karena terus terang kalau timeline itu dijaga dari awal, berbenturan dengan budget, dengan apa ya,
kewajiban kita ke klien bahwa tanggal sekian nanti kita akan preview, tanggal sekian kita jadi. Jadi diusahakan semaksimal mungkin nggak keluar dari timeline yang kita bikin, walaupun secara budget membengkak, minimal tanggung jawab kita kepada klien terpenuhi. Itu sih Kang, yang intinya mah kalau ada masalah tidak sesuai dengan rencana ya diobrolkan dengan timnya, dan kalau saya kebetulan koneksi alhamdulillah banyak, jadi ketika ada masalah ya ngobrol dengan teman-teman di Jogja, dengan di Magelang, ya mereka mencari solusi juga sih, membantu. Itu yang pertama. Kedua, ekspektasi ya. Bandung sampai sejauh ini mah bisa jadikan patokan atau bisa jadi bahan jong. Saya terlibat di Recto Perso aja, gimana nggak serap semua direkturnya, kan itu yang omnibus ya, filmnya itu omnibus. Yang ngedirectnya Olga Lydia, Marcella Jalianti, Happy Salma, Rahel Maliam, sama Cathy Sharon. Pemain-pemainnya semua bagus. Tapi di Bandung mah nggak meledak. Nggak meledak. Ternyata Bandung nggak bisa jadi, nggak bisa di non. Padahal selalu dijadikan barometer atau dijadikan role gitu. Ketika itu nggak hadir, karena saya mah hanya bagian part aja ya di proyek itu, yaitu tanggung jawabnya ke si Marcella Jalianti gitu. Jadi sebagai dia produser dan sebagai itu, ya dia yang handling. Kalau saya sebatas supporting dalam produksi. Sejauh ini mah karya-karya saya sendiri yang dibikin mah, karena hitungannya kalau saya kan kalau bikin karya itu pasti goalnya ke festival, karena ya masih concern di film pendek sih Kang. Jadi memang kalau ke festival kayak tahun ini nanti saya mau bikin pengen masuk ke JAB atau ke FFI, ya kalau nggak masuk ya berarti kita harus nge-upscaling lagi ininya, apa namanya, skillnya, dan masih proses belajar itu sampai sekarang. Makanya perlunya belajar ke semua banyak orang itu, bahkan teman-teman yang muda aja banyak yang jago. Jadi kalau sharing ilmu, saling sharing knowledge mah selalu dilakukan di teman-teman. Di opening kan saya ngomong perlunya komunitas itu ya untuk ngebentuk, nge-build kita sih. Karena kalau terus terang kalau belajar di kampus, bahkan untuk kampus film sendiri tidak semuanya bisa didapatkan sih. Jadi kayak lingkungan akan membentuk seseorang, karya dia juga dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh pertemanannya. Seperti itu sih, Kang Faiz, kurang lebih. Oke, makasih Kang Deden. Sami-sami. Thank you, Faiz. Selanjutnya, Iqbal Mangga, setelah Iqbal, Rizkita. Iqbal itu produser ya, Bal, ya? Ya, Miss. Halo, Kang Deden. Selamat pagi. Halo. Pagi, Kang Iqbal. Oke, pertanyaannya mungkin basic, tapi penting ya. Sebagai produser kan itu jadi headnya gitu. Sebagai problem solving juga bagi si direktor ya. Nah, itu gimana sih ngajak komunikasinya ke antara direktor sama screenwriter juga sama bidang-bidang lainnya gitu, biar komunikasinya tuh lancar gitu, nggak ada apa ya, hambatan-hambatan gitu. Walaupun ada hambatan itu bisa langsung terselesaikan. Terus terkait ekspektasi tadi ya, ekspektasi yang terpatahkan gitu. Kan tentunya juga produser harus mikirin budgeting juga. Juga ya. Nah itu gimana sih cara menyampaikan yang baiknya gitu sampai ngerti gitu si director bahwa kita cuma bisa segini gitu. Ada cara lainnya enggak gitu. Nah itu enaknya gitu gimana gitu cara menyampaikannya sampai ya enggak ada problem gitu. Jadi bisa clear-clear aja gitu. Itu sih, terima kasih. Sama-sama. Saya coba jawab yang pertama ya. Pertama, membangun komunikasi berarti ya pertanyaannya tuh. Ya, betul Kang. Posisi si produser mah bertanggung jawab pada keseluruhan produksi sih. Jadi dia, makanya masuk ke triangle yang tadi saya bilang. Antara yang tiganya aja dulu dibangun komunikasi yang baik antara produser, sutradara, dan si scriptwriter. Ini bisa nempel sih, scriptwriter sama sutradara bisa ngahiji lah. Pokoknya dari tiga departemen ini harus solid dari awal. Kalau visinya udah sama, karena
bukan memilikan, jodohan, jodohan. Kan harus jodoh dulu, dari awal harus punya frekuensi yang sama, visi yang sama. Kalau dari awalnya aja udah nggak kebangun visi yang sama, dijamin bisa mentok di tengah jalan sih sebenarnya. Jadi perlu banget membangun komunikasi yang baik di antara semua lini, karena si produser adalah yang bertanggung jawab pada keseluruhan produksi, dan dia juga yang bertanggung jawab kepada yang punya uang. Kalau di industri ya, dia bertanggung jawab pada investor, dia bertanggung jawab pada si director itu sendiri, karena director mah tidak mau tahu sebenarnya. Tapi bagaimana caranya seorang produser bisa mengakomodir kebutuhan sutradara dalam produksi film. Itu Kang Iqbal, jadi membangun komunikasi yang baik dari awal sih. Kalau kebangun dari awal, terus visinya udah sama, frekuensinya udah sama, ya kemungkinan berjalan produksinya juga akan menyenangkan. Karena kan namanya film proyek bareng-bareng ya, nggak bisa dikerjakan sendiri. Jadi proyek teamwork lah. Dari awal harus dibangun komunikasi yang baik sih. Dan sudah punya visi dan frekuensinya yang sama dengan minimal dengan director. Kedua, ekspektasi ya tadi teh. Ya Kang, cara nyampainya gimana itu? Oh, bukan ekspektasi. Cara menyampaikannya ya. Ya harus dekat. Makanya harus heart to heart antara ke triangle tadi yang tiga lini utama. Itu mah udah harus satu hati dulu. Kalau belum satu hati mah susah. Nanti hanya berpikirnya, kan ada ya yang berpikir, yang penting jadi proyek, yang cuan-cuan. Kalau orang yang berpikir itu mah biasanya teman-teman di industri TV sih sebenarnya. Kalau yang proyek-proyek film, baik film pendek atau film panjang, keperfekan dalam sebuah karya itu dipikirkan banget. Makanya ketika awal-awal harus udah satu sehati, udah harus sehati. Jadi ketika kalau udah sehati, udah sefrekuensi, udah satu visi mah, cara menyampaikannya juga akan sangat menyenangkan, akan sangat bisa diterima lah. Terus yang jelas, kan rambu-rambu dari si produser mah ke ini, ke si director, ya abus akal secara budget ya. Karena tanggung jawab produser mah paling utama itu budget. Budget produksi, dia harus menggawangi produksi jangan lebih dari sekian rupiah gitu. Nah itu dia harus pintar ngitung kalkulasi. Makanya dari beberapa produser mah kebanyakan yang jadi-jadi itu kalau nggak anak manajemen, anak akuntansi atau anak komunikasi, jarang dari anak film. Kalau anak-anak film biasanya yang basically yang majornya film pasti di teknis, akan terlibat di kreatifnya di teknis. Kalau yang handle-handle kayak itu mah anak-anak manajemen, anak akuntansi atau anak komunikasi. Biasanya bagus, biasanya sih. Karena secara ngatur waktu, ngatur segala kan, ngatur segala keseluruhan produksi film, produser. Itu Kang Iqbal. Jadi harus ngebangun chemistry yang baik dulu dari awal. Kalau udah nggak sevisi, nggak chemistry-nya nggak kebangun, mah susah. Jadi perjalanan produksinya pasti tersendat. Okay, dan harus wise, satu lagi, harus wise. Orang yang paling wise itu harusnya produser dalam produksi film. Karena, terus terang, ego dari tiap departemen gede. Dan ketika produksi film lebar mah, tensinya tinggi. Saya aja kemarin sempat marahin line produser sama asisten produser, padahal atasan saya. Dah, kumaha tensinya lagi tinggi, lagi syuting itu mah. Kalau sengak, kalau balaga gitu, kalau gaya-gaya Jakartanya muncul, ya wayahna ditebas. Jadi harus pandai-pandai, lebih wise lah. Kalau wise, pasti akan direspek. Kalau songong, ya wayahna, pasti digaris. Gitu sih. Semoga bisa menjawab, Kang Iqbal. Wah, menjawab sekali, Kang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kang. Sami-sami. Okay, thank you, Iqbal. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizkita. Setelah Rizkita ada Rizel. Mangga, Riz. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya, apa sih perbedaan dari
kalau dalam film, kalau dalam membuat cerita film itu inspirasi, adaptasi, dan plagiarisme gitu. Soalnya jujur ya Kang, kan kami tim scriptwriter itu kan kita tuh pertama itu voting dulu genre-nya kan. Dan akhirnya yang terpilih itu kan ya thriller, baru milih penulisnya. Nah, sedangkan ternyata setelah penulisnya, tim penulisnya itu udah terkumpul, kita tanya-tanya nih, eh, di antara kalian ada yang punya pengalaman dengan thriller nggak? Entah itu buku atau film apa gimana gitu. Ternyata nggak ada. Jadi kan kita mau nggak mau kan gali-gali lagi gitu, cari referensi kayak gitu. Nah, cuman masalahnya gimana sih kita tuh menjaga gitu keaslian cerita kita tuh biar nggak plagiat gitu. Atau misalkannya kan, kadang kalau misalnya ini kan seni ya, tapi kalau disamain-samain sama orang juga kan kayak gimana gitu. Sedangkan ini kan karya kita gitu. Bahkan kita aja belum lihat yang orang lain, tapi kayak, ih ini mah mirip sama itu. Hah, perasaan bukan yang itu deh, yang satunya lagi gitu. Sedangkan thriller juga kan banyak macamnya ya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Hey. Sami-sami. Saya ulangi lagi ya, perbedaan antara inspirasi, referensi, sama plagiat, apa gimana? Inspirasi, adaptasi, dan plagiat. Adaptasi, oke. Okay. Ya. Oke, okay, saya coba jawab ya, sedikit ya. Kalau inspirasi mah, seorang pembuat film atau penulis bisa terinspirasi dari kehidupan seseorang atau film bisa diangkat based on true story gitu. Jadi cerita aslinya ada, orangnya ada, bisa diangkat sih. Itu kalau inspirasi. Kalau adaptasi, saya kan sempat menyinggung di awal bahwa film bisa saja sebagai alih wahana. Jadi bisa diadaptasi dari lagu, dari novel, dari lagu, dari novel, dan dari apa ya, game juga bisa. Pernah nggak teman-teman lihat kayak game diangkat jadi film? Terus kalau buku mah kita udah tahu ya, buku, novel mah udah banyak, lagu juga. Sajak, itu adaptasi, bisa namanya alih wahana kalau adaptasi itu. Kalau plagiat mah udah tentu, plagiat mah neplok banget gitu, ngambil part-part yang udah dibuat. Nah, kalau yang kami pikir mah sebenarnya dalam proses apa ya, karya apapun mediumnya, mau film, mau novel, mau musik, mau apapun itu mediumnya, sebenarnya dalam karya mah tidak ada yang benar-benar original, karena ide-ide itu nggak ada yang orisinal yang saya tahu ya. Semuanya juga pemamahbiakan dari ide-ide sebelumnya, ada inovasi atau ada apa ya, pengembangan. Jadi jangan takut lah, asal jangan nyeplok aja. Kayak gini, kalau plagiat mah contohnya inilah yang saya paling ingat mah, pas film yang si Ramon Jetungka itu, yang anak sekolah itu, catatan akhir sekolah kalau nggak salah, itu ya, plagiat beberapa partnya kayak musik, karena saya mendampingi produser saya pada saat itu ya, ketika produksi ya, nyari ini film-film yang ini. Pas dilihat, ternyata ada part-part yang musiknya, musik film Korea banget. Nah, plok itu benar banget. Bukan nge-scoring sendiri, atau itu kelihatan banget kalau part-part yang plagiat mah. Jadi, ngambil mentah-mentah gitu. Nggak diolah lagi. Kalau inspirasi mah kan bisa saja kita lihat film sebelumnya, akhirnya lahir film kayak, oh, ini film produksi yang saya bikin itu terinspirasi. Bisa dari film itu atau dari tokoh seseorang, jadi bisa sangat sangat subjektif si pembuatnya. Kalau plagiat mah memang nyaplok, benar-benar nyaplok dari karya yang sebelumnya ada. Itu sih Rizky Tia, semoga menjawab. Terima kasih Kang. Sami-sami. Nggak tahu nih, udah pada pernah nonton belum catatan akhir zaman saya kuliah? Nonton nggak? Ada part-part kayak musik, terus kayak cerita juga. Musik sih yang paling saya dengerin mah, oh ini bener, ini film perang, film perang Korea, sama beberapa film yang langsung dicaplok, nempel mentah-mentah. Karena kan yang akhirnya masyarakat film Indonesia 2007 itu melakukan apa namanya,
demo ke FFI karena si film itu dapat awarding FFI pada saat itu. Iya. Iya. Iya, saya jadi itu yang jadi masalah. Iya, aktornya juga dapat ini kan, aktor terbaik tahun itu kalau tidak salah. Vino Bastian. Ramon kalau enggak salah. Kan itu catatan akhir sekolah kan Ramon, Vino sama satu lagi tuh Marcel Chandrawinata. Oke. Mungkin bisa ditonton nanti. Saya juga ingat tahun-tahun itu film Korea yang lagi booming kan, yang tentang perang, Taegukgi ya, itu. Taegukgi, benar. Taegukgi, film. Ya. Nah itu, ada ilustrasi musiknya, jadi scoring di film itu dicaplok mentah-mentah. Eh gila, benar ini. Makanya pada ngamuk, masyarakat film pada saat itu. Ya. Coba ditonton aja, Gera. Pasti ketahuan. Filmnya sih bagus sih menurut saya saat itu zaman mahasiswa. Okay. Maka kan ada yang mau ditambahkan? Udah, itu Rizal mau nanya. Rizal, silakan Rizal. Rizal teh apa? Asisten director ya? Iya, Miss. Assalamualaikum, Kang. Kalau saya mau nanya perihal apa ya? Shoot-nya gitu. Kan itu di skrip tuh ada tempatnya, peradegan, dan lain-lain. Saya mau tanya gitu, tahap yang efektif gitu buat pengambilan gambarnya itu mending per tempat atau per scene gitu. Oh. Udah gitu aja, Kak. Okay. Makasih. Pengambilan gambar ya, biasanya pertama disesuaikan dengan jadwal dengan timeline. Kedua, kalau sekiranya, kan kadang-kadang dalam satu tempat aja beberapa scene bisa hadir. Nggak mesti satu, apa namanya, kayak scene satu jumping ke scene ketujuh, ke scene ke-15, atau ke scene keberapa, tapi masih pakai tempat yang sama, jadi pasti dihabiskan di situ dulu. Jadi nggak lihat scene, tapi lihat lokasinya, set lokasi. Set lokasinya ada berapa scene, habiskan, sesuaikan dengan scene, berapa scene yang akan diambil dalam pembuatan film, sebuah film. Jadi nggak jumping-jumping gitu. Kalau biasanya kita ini ya, jadi dihabiskan dulu di satu lokasi, baru jumping ke lokasi yang lainnya. Kalau scene, itu sih yang biasa kita kerjakan. Karena hitungannya, pertama nggak bolak-balik, kedua ya budget sih. Lebih ke pertimbangan budget. Gitu. Rizal, semoga menjawab. Alhamdulillah terjawab, Kang. Berarti kayak tiap di hari gitu ya, misalnya. Di tempat ini, abisin 2 hari, scene apa aja yang bakal ya, disuruh. Betul. Ya. Jadi harus di-list gitu. Harus di-list. Itu kan tugasnya Astrada. Penjadwalan, terus pengambilan gambar, yang memikirkan detail-detail dalam syuting teh Astrada justru. Kalau Astrada mah tinggal duduk manis, lihat monitor ini gini. Karena yang punya visinya kan sutradara. Dari awal udah dijabarkan ketika ide pokok lahir, dibuat di breakdown jadi skrip. Ketika itu udah ada kan dia udah ada di sini semua. Nah, ini yang menjembatani antara departemen itu si Astrada. Jadi kapten lapangannya mah kalau di lapangan bola kapten si apa Astrada itu kapten lapangan. Jadi semua dia bertanggung jawab pada syuting. Kalau di panggung mah stage manager. Jadi bagaimana flow acara itu dia yang jaga gitu. Nah, ini tugasnya Astrada. Itu semoga menjawab. Baik, Kang. Makasih. Sami-sami. Oke, thank you, Rizal. Ini ada pertanyaan di chat box. Teknis banget sih sebenarnya. Halo. Mudah-mudahan Kang Deden bisa menjawab tentang mic, tentang mikrofon. Oke. Assalamualaikum. Izin, mic yang digunakan untuk film kan beda-beda fungsi umumnya sendiri untuk merekam suara. Tapi apakah ada fungsi yang lebih spesifik? Lalu apa sih mic yang cocok untuk pemula atau untuk film pendek? Ya, kalau kita mah biasanya untuk film pendek, film biasa mah pakai ini sih, pakai Rode. Ini Siti Aisyah ya. Pakai Rode sih kalau mic mah. Nggak tahu yang lain.
tapi suka di ya rode sih, biasanya pakai rode, produk-produk rode. Atau kalau yang paling paling parahnya aja ya, paling apa ya, militan gitu. Kalau kita bikin tanpa budget, nol budget gitu, bikin gimana ya caranya supaya film ini realisasi, karena ide ini gila gitu, harus hadir pakai HP. Terus kadang-kadang si make HP apa recording pe, apa ini perekam dalam HP kita suka pakai voice recording. Voice recordingnya kita pakai buat syuting film. Kalau yang non budget ya, kalau yang proper mah yang biasa-biasa dipakai aja. Yang paling ekstrim sih itu sih pakai perekam di HP. Kan kuma acara naweh, yang penting hadir apa? Yang penting mah kan konsepnya bagus, idenya bagus, eksekusi teknis mah bisa dengan apapun sih. Dengan HP juga sekarang mah udah sangat apa ya, proper gitu, pada bagus HP-HP sekarang. Jadi bisa sangat kami ngajar itu di teman-teman adik-adik di SMA Batu Jajar lah, dari 2017 sampai sekarang. Jadi bikin workshop film kayak gini, memang fokusnya di HP sih, karena hampir semua orang pasti punya HP. Beberapa angkatannya itu ada yang juara video kompetisi Astra, jadi terbang kemana gitu, orang kampung naik pesawat, terus ada yang Pegadaian juara-juara. Jadi kalau konsepnya udah bagus, idenya bagus mah, kayak hal-hal teknis teh kayaknya supporting aja sih. Yang penting idenya nyampe, karena pengalaman adik-adik aja itu bisa jadi juara gitu untuk tingkat nasional. Itu sih. Oke, terima kasih. Oh gitu ya, Kang. Oke. 10.13, ada lagi yang mau tanyakan mungkin atau sudah cukup? Kita sudah berdiskusi selama kurang lebih 2 jam. Nanti saya kasih materi-materi buat teman-teman lewat Teh Dahlia ya. Semoga bisa jadi apa guiding gitu. Guiding. Nanti saya kasih. Siap. Buat dipelajari. Siap-siap. Hatur nuhun pisan, Kang. Tadi kan sempat menyebutkan tentang prosedur untuk membuat film di saat pandemi itu ya, yang jadi acuan Pemkot untuk membuat regulasi. Ya. Itu kami bisa mendapatkan filenya di mana ya, Kang? Oh, yang ini prosedural ini ya, pandemi ya? Ya. Nanti saya kirim. Saya kirim. Oh, siap. Sekalian sama siap. Itu. Oh ya, siap. Sama satu lagi, ini terakhir mungkin ya, penutup. Boleh. Tadi kan kita menonton film Black Hole. Ya. Kalau dari sudut pandang Akang sebagai pembuat film, di film Black Hole tadi, yang singkat, padat, tapi pesannya dapat banget, itu tahap paling kompleksnya pada saat apa secara teknis? Secara teknis, lebih pada ini sih, bagaimana merangkai cut-cutnya, karena kan lumayan susah sebenarnya. Kelihatan simpel kan, kalau yang nonton itu ya. Kelihatan simpel. Bagaimana itu menghadirkan kayak gini nih. Si kertas, ini ada black hole-nya, ini masuk, tapi kan ini nggak kelihatan. Nah, lebih kepada cut-cut di editingnya, bagaimana seorang editor pandai-pandainya menyambungkan, menjahit cerita. Karena kalau secara umum nggak mungkin, kalau kita lihat, kalaupun di bolongan, pasti akan kelihatan ini kan. Iya. Nah, pinternya si editor di situ. Jadi cut-cutnya, terus menjahit ceritanya, waktu dia masuk aja ke berangkas, kan kalau secara ini mah agak susah sebenarnya kalau benar-benar ya. Itu teknis-teknis si editor di cut-cut. Itu sih, Teh. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Editingnya susah itu pasti. Ya, susah. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya tutup saja mungkin ya, Kang ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa punya gambaran lebih tentang apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan film yang
minimal berkesan lah untuk yang bikin dan bisa dinikmati untuk yang nonton. Oh iya, nanti saya juga akan share produk kita tahun lalu. Mungkin barangkali Kang Deden tertarik untuk menonton dan memberikan sedikit feedback lah, supaya kedepannya adik-adiknya bisa membuat karya yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih banyak Kang Deden. Sami-sami. Tegar ada di sini nggak, Gar? Tegar tidak nyaut-nyaut. Tegar, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Selalu kalau apa-apa susah tuh Tegar to the rescue gitu. Oh, wah ya ini fixer berarti fixer. Selamat Prodi, selalu. Halo Kang. Halo. Akhirnya ketemu ya. Ya. Kang Leven. Terima kasih banyak Tegar, jangan kapok bantuin Prodi. Banyak sekali jasanya Tegar untuk Prodi itu. Terima kasih. The best alumni lah pokoknya. Oh. Ini temannya teman saya Teh. Oh iya. Jadi si Vincent-nya lagi di Berlin sekarang. Iya. Saya juga, Gar, ada teman filmmaker nggak yang bisa diundang? Saya sarikan, Bu. Wah, siap. Apapun Tegar pasti siap. Terima kasih banyak. Ya. Tegar sudah membantu adik-adik. Terima kasih juga Kang Deden. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semester 5. Untuk yang kelas B, kita lanjut mata kuliah drama sekarang. Untuk yang kelas A dan C, saya tidak tahu ada jadwal lain atau tidak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu Nia. Terima kasih, Bu Nia, Pak Dodi. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih. Saya izin lip ya. Ya, sama-sama Kang, ditunggu materinya ya Kang ya. Siap. Nanti saya kirim Teh. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih Bu Dahlia. Sama-sama Bu Nia. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa iyyaki.